tetap sehat, tetap semangat, dan selalu menjaga kondisinya. Dan jangan lupa jika ingin bepergian gunakan masker dan selalu mencuci tangan di air yang bersih. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai berdoa selesai anak-anak semuanya jangan lupa silakan absensinya melalui Google Classroom ataupun melalui WhatsApp Group anak-anak semuanya elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik atau lemah yang, yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Misalnya, komputer bisa berupa peralatan elektronik, bisa berupa semikonduktor ataupun yang lainnya. Bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektronik adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer dan ilmu teknik elektronika serta instrumentasinya alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektron tersebut ini sangat dibutuhkan untuk kita pelajari beberapa contoh misalnya kita lihat ada berupa radio, televisi, VCD, handycam, kamera digital, dan banyak yang lainnya anak-anak semuanya pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang dasar-dasar daripada elektronika yang mana pokok bahasan yang akan kita pelajari pada bab ini adalah yang pertama yaitu berupa wawasan elektronika kemudian yang kedua yaitu tentang sistem pengendalinya baiklah anak-anak semuanya silahkan disimak videonya baik-baik mudah-mudahan bisa bermanfaat Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan di bab 2 kali ini materi pokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu tentang wawasan elektronika. Sejarah elektronika sendiri ini mulai hadir pada abad sekitar ke-20 di mana melibatkan tiga buah komponen utama yaitu berupa tabung hampa udara atau dikenal dengan istilah vakum tube atau vakum tab, transistor dan sirkuit terpadu ataupun integrated circuit. Perkembangan elektronika sendiri pada tahun 1883 ini Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron ini bisa berpindah dari satu-satu konduktor ke konduktor yang lain melewati ruang hampa. Kemudian, pada tahun 1904, John Fleming menerapkan efek Edison ini untuk menemukan dua buah elemen tabung elektron yang dikenal dengan nama dioda. Dan pada tahun berikutnya, ataupun dua tahun berikutnya, Lee de Forest ini mengikutinya dengan menemukan tabung tiga elemen yang dikenal dengan istilah trioda. Selanjutnya pada tahun 1901 Guglielmo Marconi ini merintis pengembangan telegraf tanpa menggunakan kabel atau dikenal dengan istilah wireless telegraph. Pada tahun 1896 menemukan komunikasi yang namanya radio jarak jauh. Kita lanjutkan, pada tahun 1918 Edwin Armstrong ini menemukan yang namanya penerima super heterodyne yang dapat memilih sinyal radio atau stasiun dan dapat menerima sinyal jarak jauh. Armstrong juga sebelumnya ini menemukan yang namanya modulasi frekuensi atau dikenal dengan istilah wideband. Dalam bahasa istilah gelombang radio itu namanya FM, itu sekitar pada tahun 1935. Namun sebelumnya juga Armstrong pada tahun 1920 ini menemukan yang namanya modulasi amplitudo atau dikenal dengan istilah frekuensi gelombang AM. Nah itu, itu penemunya Armstrong itu. Kemudian kita lanjutkan pada tahun 1927 Bell Laboratories ini mengeluarkan televisi ke publik dan ini masih merupakan bentuk elektromekanikal. Selanjutnya, pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1947, transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Pada tahun berikutnya, pada tahun 1961, barulah sirkuit terintegrasi menjadi produksi penuh oleh sejumlah perusahaan, serta. Di desain peralatan berubah secara cepat dan dalam beberapa arah yang berbeda untuk mengadaptasi, mengadaptasi teknologi. Ya, baiklah, kita lanjutkan yang pertama: jenis ataupun komponen elektronika dasar. Seperti yang dikatakan di awal, bahwa yang namanya elektronika ini adalah suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, ataupun IC, serta komponen-komponen pasifnya itu berupa resistor, kapasitor, dan induktor. Jadi, ada dua jenis. Ada jenis komponen aktif dan ada juga jenis komponen pasif. Kalau yang aktif, ini berupa transistor dioda dan IC atau IC tulisannya IC dibacanya. Ya, kemudian, kalau yang untuk elektron pasif, itu berupa resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, ini komponen-komponen dasar daripada elektronika. Kemudian, kita lanjutkan. Nah, perangkat perangkat elektronik ini merupakan perangkat yang digunakan di, hampir di semua industri untuk mengendalikan kualitas produk dan proses produksi, dan otomatis produksi juga pengolahan data untuk sebuah penelitian. Misalnya, kita lihat ponsel ini untuk alat berkomunikasi, kemudian ada juga berupa kamera. Alat untuk digunakan mengambil gambar, ataupun sebuah gambar. Ada juga berupa kulkas, di mana ter, di dalamnya juga terdapat komponen-komponen aktif dan pasif. Kemudian, ada juga yang namanya drone, ini yang lagi terkenal. Ya, di dalamnya juga sama, terdapat jenis-jenis komponen pasif dan komponen aktif. Baiklah, kita lanjutkan. Yang kedua, apa jenis dan manfaat daripada elektronika dasar tersebut ataupun komponen-komponen aktif dan pasif tersebut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu berupa resistor. Resistor ini merupakan komponen elektronika yang memiliki dua pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik dengan resistansi tertentu ataupun tahanan ini dapat memproduksi tegangan listrik. Nah, fungsinya untuk apa? Ini untuk menghambat alus listrik yang melewatinya. Satuan yang digunakan ini berupa ohm. Kemudian kita lanjutkan. Nah, resistor sendiri ini terbagi dua. Yang pertama yaitu resistor tetap. Apa itu resistor tetap? Nah, resistor tetap ini memiliki nilai hambatannya relatif tetap ataupun stabil dan biasanya terbuat dari karbon kawat ataupun paduan logam. Ini jenis daripada resistor tetap. Kawatnya posisinya di pinggir setiap ujungnya. Kemudian yang kedua yaitu berupa resistor variabel. Resistor variabel ini memiliki hambatan yang dapat berubah ubah nah, contoh jenis daripada resistor ini ada tiga macam di mana bentuknya ke bawah namun membulat ada juga yang bentuknya kotak ini jenis resistor variabel untuk yang jenis resistor variabel ini memiliki potensiometer tiga jenis yang pertama yaitu resistor KSN Ataupun koefisien suhu negatif, ada juga yang namanya resistor LDR. Ini biasanya digunakan untuk lampu light dependent resistor, ada juga yang namanya resistor FDR atau voltage dependent resistor. Ini jenis daripada jenis resistor di dalam potensiometernya. Kemudian kita lanjutkan, bagaimana cara menentukan kode warna pada resistor. Nah, untuk menentukan kode warna resistor, ini kode warna menyatakan harga resistensi dan toleransinya nah, semakin kecil harga toleransi suatu resistor maka akan semakin bagi ataupun bagus nah, contoh gambar yang ada di bawah ini kita lihat ada warna emas kemudian ada warna merah kemudian ada coklat dan kuning nah, cara penghitungannya itu bisa kita menggunakan tabel ya, contohnya ada tabel Ya, dari sini, tabel warna pada gelang resistor. Nah, jika ingin anak-anak eh, pahami materi ini, silahkan nanti masuk ke SKM, SMK jurusan elektronika. Dan kita lanjutkan. Nah, yang kedua yaitu berupa kondensator atau kapasitor. Nah, berbeda dengan resistor bentuknya. Kalau kapasitor, ini kawatnya berada di bawah bulatannya dua-duanya. Kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Nah, kondensator ini memiliki satuan yang disebut dengan istilah Farad karena penemunya itu namanya Michael Faraday. Ini penemunya. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh tabel kode warna yang ada pada kapasitor berapa farad, 160 farad jika ketemu merah. Nah, itu salah satu contohnya. Kita lanjutkan. Berikutnya fungsi daripada kapasitor. Apa fungsi dari kapasitor? Yang pertama, fungsi dari kapasitor itu adalah sebagai penyaring atau filter pada rangkaian regulator DC atau biasa dikenal istilah power supply. Kemudian, yang kedua ini sebagai pembangkit pulsa frekuensi dalam rangkaian oscilator. Fungsi yang ke-3 ini sebagai penggeser pasak. Fungsi keempat daripada kapasitor ini berupa ataupun sebagai kopling, yakni penghubung antara dua buah rangkaian elektronika, seperti pada rangkaian penguat. Yang menghubungkan ke amplifier, fungsi yang kelima daripada kapasitor itu, di mana rangkaian elektronika ini sebagai filter dan kopling pada rangkaian power supply. Sifat dasar kapasitor adalah kemampuan yang dapat menyimpan muatan listrik, tidak dapat dilalui arus DC namun dapat dilalui arus AC. Nah, nama dan simbol kapasitor itu sendiri itu ada tiga macam. Ada kapasitor biasa, ada kapasitor elektronik, dan juga kapasitor variabel. Ini berupa jenis dan gambarnya. Nah, simbolnya juga ada. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu kapasitor non polar atau biasa. Nah, kapasitor non polar ataupun kapasitor biasa ini tidak mempunyai polaritas sehingga dalam pemasangannya dapat dibuat bolak-balik jadi bebas pasangannya ya, Mas cara memasangnya. Kemudian yang kedua yaitu berupa kapasitor bipolar atau elektronik. Nah, jenis kapasitor ini mempunyai dua polaritas, yaitu positif dan negatif, sehingga dalam pemasangannya tidak boleh terbalik. Kalau terbalik, terjadi konsleting. Dan yang terakhir yaitu kapasitas ataupun kapasitor variabel. Kapasitor variabel ini tidak memiliki polaritas tetapi nilai kapasitasnya dapat diatur secara manual. Jadi semacam bentuk volume kalau jenis kapasitor variabel. Kemudian kita lanjutkan jenis komponen dasar dari suatu elektronika yaitu induktor ataupun reaktor. Reaktor ini adalah komponen listrik yang digunakan sebagai beban induktif, di mana simbol daripada induktor ini dapat dilihat dari bawah seperti ini. Ini contoh simbol yang digunakan dalam induktor atau reaktor. Kemudian komponen yang keempat yaitu transformator atau trafo berupa lilitan kabel biasanya ini ada di dekat dinamo posisinya ini merubah arus AC menjadi arus DC nah, apa itu trafo trafo ini alat yang memindahkan tenaga listrik antar dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik itu yang disebut trafo nah, jenis trafo sendiri ini jenisnya banyak Mana ini, trafo ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Nah, jenisnya yang pertama yaitu yang namanya jenis trafo step up. Nah, transformator step up ini adalah trafo yang memiliki lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penaik tegangan. Kemudian yang kedua, jenis trafonya yaitu jenis trafo step down. Yang mana jenis trafo ini memiliki lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primer sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan berbeda dengan jenis trafo step up. Makanya ini biasanya kebanyakan di arus DC. Kalau yang jenis step down Lanjutkan jenis trafo yang ketiga, yaitu auto transformator ataupun auto trafo. Nah, trafo jenis ini hanya terdiri dari satu lilitan yang berlanjut secara listrik dengan sadapan tengah. Auto transformator ini tidak dapat digunakan sebagai penaik tegangan lebih dari beberapa kali lipat biasanya hanya sekitar satu setengah kali. Kemudian yang ketempat yaitu auto transformator variabel. Nah, auto transformator variabel ini sebenarnya adalah auto transformator biasa yang sadapan tengahnya bisa dirubah. Di mana ini bisa memberikan perbandingan lilitan primer ataupun sekunder yang dapat dirubah ini jenis auto transformator variabel. Kemudian, kita lanjutkan jenis auto transformator berikutnya, yaitu auto transformator isolasi. Nah, jadi, jenisnya banyak nih. Kalau trafo, nah, trafo isolasi ini memiliki lilitan sekunder yang berjumlah sama dengan lilitan primer, sehingga tegangan sekunder sama dengan tegangan primer. Jadi tegangan antara primer dan sekunder sama, tetapi ya pada beberapa desain gulungan sekunder dibuat sedikit lebih banyak, ya. Ini biasanya untuk mengkompensasi kerugian. Biasanya seperti itu. Kalau untuk auto transformator isolasi. Selanjutnya yang keenam itu jenisnya yaitu auto transformator pulsa. Autotransformator pulsa ini adalah trafo yang didesain khusus untuk memberikan keluaran gelombang pulsa yang mana transformator jenis ini menggunakan material inti yang cepat jenuh sehingga setelah arus primer mencapai titik tertentu flux magnet akan berhenti secara berubah ini namanya autotransformator pulsa. Kemudian berikutnya yang terakhir jenis auto transformatornya yaitu auto transformator tiga fase. Jenis ini sebenarnya adalah tiga transformator yang dihubungkan secara khusus satu sama lainnya. Ini biasanya adanya di tegangan listrik kalau auto transformator tiga fase itu kebanyakan digunakannya itu. Kemudian kita lanjutkan. Komponen yang selanjutnya yaitu berupa isolator. Nah, isolator adalah bahan yang tidak bisa atau sulit untuk membawa listrik atau secara umum isolator adalah penghalang arus listrik. Kemudian, sifat dan macam bahan pengantar dan isolator. Di mana yang termasuk bahan-bahan penghantar di sini adalah bahan yang memiliki banyak elektron bebas pada kulit terluar orbit. Di mana elektron bebas ini akan sangat berpengaruh pada sifat bahan tersebut. Nah, bahan pengantar yang memiliki sifat penting di antaranya yaitu daya tahan listrik, kemudian koefisien temperatur tambahan ada juga daya hantar panas, ada juga daya tegangan tarik, dan timbulnya daya elektromotoris termo. Ini bahan penghantar yang sifatnya penting untuk penghalang arus listrik dari sebuah isolator. Jenis bahan penghantar isolator itu diantaranya apa? Nah, jenis bahan penghantar isolator itu diantaranya aluminium, kemudian tembaga, seng, bisa juga menggunakan timah, atau bahkan ada juga yang menggunakan jenis logam mulia, contohnya berupa perak, ada juga berupa emas, dan juga berupa platina. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk Penghantar daripada sebuah isolator untuk penghalang ataupun menghalangi agar tidak ada atau tidak terjadinya arus listrik. Nah, itu bahan-bahan yang digunakan dalam sebuah isolator. Kemudian, kita lanjutkan nah, syarat yang dipertimbangkan untuk memenuhi pemakaian sebuah isolator adalah apa saja? Satu, adanya sifat kelistrikan. Kedua, adanya sifat mekanis. Ketiga, adanya sifat termis. Dan adanya sifat kimia. Nah, itu beberapa syarat yang harus dipertimbangkan untuk memenuhi pemakaian sebuah isolator atau penghantar. Nah, itulah materi pertemuan yang pertama pada kali ini. Sebagai bahan tugas di rumah, silakan kerjakan lembar LK2.1-nya ya, dengan cara memperhatikan beberapa peralatan elektronik yang ada di rumah, kemudian tuliskan nama peralatan elektronik tersebut lalu Tuliskan pula fungsinya. Jadi, peralatan elektronik, ya, peralatan elektronik rumah tangga beserta fungsinya. Silahkan, bila perlu, difoto gambarnya, kemudian ditempelkan di sampingnya. Cara membuatnya, silahkan boleh menggunakan lewat tabel, kemudian dibuat lewat WPS Office agar anak-anak tidak perlu lagi print out atau mencetak. Caranya bisa menggunakan aplikasi yang namanya WPS Office dengan membuat tabel. Kemudian kita ambil fotonya lewat Google atau Google Chrome, kemudian kita screenshot, setelah itu kita tempelkan di lembar kerja tersebut. Sebelum saya akhiri, silakan anak-anakku berdoa Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini bisa dipahami dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.